Siap, apa nam? Karya tuh beli pecel 20.000, kamu bayar 10.000, kamu ngambil HP anak kecil di mana? Ini HP yang belum dikejar kamu itu. Kita apa punya korban, tau gak? Lalu telah terjadi tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi di Dusun 3, Bunga Rahayu, Kecamatan Bunyi Ratu Nemban, Kabupaten Lampung Tengah. Pada malam hari ini kita akan mengambil TSK, di mana TSK mengambil satu buah HP milik korban, anak kecil, di sebuah warung. Saya harapkan rekan-rekan bisa kerjasama dengan baik, lalu body system. Untuk perlengkapan, apa sudah dibawa rekan? Sudah. Kami TKP 308 melaksanakan penyelidikan dan didapati pelaku berada di rumahnya, tepatnya di Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di TKP, kami langsung membagi tim dan bergerak untuk membatasi ruang gerak pelaku tersebut dan menutup tiap sisi dari rumah. Selanjutnya, saya memerintahkan anggota untuk melaksanakan penyisiran untuk mencari barang bukti HP tersebut di setiap sudut ruangan yang ada dalam rumah. Apa ini? Tuh, ada tuh, ini tipe ini. Ini berapa? Y12 ya? Y12 ya? Iya. Nomornya berapa itu? Nomor berapa ini? 345 ujungnya. Kasus pribadi ini? Iya. Di bawah pribadi? 45, iya benar-benar. Kami berhasil menemukan barang bukti berupa satu unit HP yang disembunyikan oleh pelaku di bawah tempat tidurnya. Makan, cel, nggak bayar, kurang uangnya, terus merampas HP anak.
kecil. Anak kecil di warung itu. Ini lah barangnya ya. Bohong aja kamu. Ah, nanti kamu bertanggung jawaban di kantor polisi ya suamimu ya. Ya. Jadi suami kamu untuk Polres ya. Sebelum Sugi lampu tengah ya. Ya Pak ya. Kami berusaha menjelaskan kepada keluarga pelaku bahwasanya suaminya telah mengambil HP dari salah seorang anak kecil di salah satu warung makan yang berada di Dusun 3. Kamu dapat dari siapa? Aku HP sudah itu ya. Kamu dari kawan itu, maling. Dari interogasi yang kami lakukan kepada pelaku, kami mendapati bahwa pelaku melaksanakan aksinya dengan salah seorang temannya. Ya, di mana? Di mana? Lurus apa di mana? Lurus aja. Jauh dari sini. Dari sini ke situ. Bulan lagi. Dari sana. Iya. Ayo, cepat cepat cepat. Motor. Dari mana? Nah, itu lurus terus. Itu kan ada bulaan. Setelah itu ada kampung. Kalau Turki kalah galau. Siapa namanya? Eri. Jadi ciri-cirinya kayak mana? Kalau Turki kalah di. Oh, ya, putih pendek. Putih pendek. Dia lurus. Aku lurus. Dia di rumah sama siapa? Temannya ibunya. Sudah ibunya. Kamu orang berdua ya? Ikan lu? Warung roli warna hijau. Warung itu rumahnya? Hah? Belah kiri kan? Iya belah kiri. Roli warna hijau. Ini bang. Belum masih terus. Hah? Belum. Bang. Terus, terus. Satu lagi. Ini? Nah ini rumahnya. Mana? Ini. Ini? Mana warungnya? Ini warung. Yang di dalam itu? Terus, terus, teme. Ini, apa ini? Belakang. Nunggu rumah siapa, Mbak? Ya saya. Kok sendirian? Ya iya. Rumah ini kosong gak? Kosong. Tengah tengah. Kami melaksanakan pengecekan di sebuah warung dan ternyata di sana terdapat orang tua dari pelaku tersebut. Lapor, lapor. Jerinya kapan pulang? Gak tahu aku. Mbak yang jujur. Iya demi Allah ya, kalau saya ngapusin sama bapak bisa, kalau Allah nggak bisa dihapusin Pak. Saya cari makan sendiri dari dulu. Cari aja Pak, nggak ada. Yang nunggu rumah Mbak ini siapa? Ya saya sendiri. Sehari-hari sama siapa? Saya sendiri, nggak sama siapa, sama anakku yang di terjun. Mbak bisa jalan, bisa jalan. Aku ini sakit. Enggak, bisa jalan, dia tidur aja. Iya. Aku ini masih sakit, masih panas. Yaudah, ya udah ya. Ya ya ya. Nah. Ya. Saya tangkap ya. Ngepun, ngepun. Ya. Orang tua tersebut memberikan keterangan bahwa anaknya sudah lama meninggalkan rumah. Duduk, Pak. Duduk, Pak. Mana? Mana? Yo. Ya, Pak. Boleh dapat, Pak. Yo. Ayo, Pak, duduk, Pak. Terang ya? Iya, Pak. Ya, kami kesini nyari Harry. Saya udah nggak tahu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Iya. Harry-nya mencuri, Mbak. Makanya polisi datang nyari Harry. Kami polisi, iya, Mbak, ya. Iya, Pak. Nah, yaudah, saya, Pak. Saya ini takut betul kalau ada itu, Pak Polisi, Pak Polisi. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Polisi ini baik, kok. Baik, iya. Semua polisi itu. Iya. Melindungi masyarakat, Mbak. Langkah selanjutnya, kami bawa tersangka untuk dilakukan interogasi terkait dengan kasus ini.